banget dia berenang. Harus pasang mata baik-baik nih. Ini ikan nilam. Suka tinggal di air jernih berarus deras seperti ini. Wih, mantap. Rang, anggap kak. Yuk, tanya menampak kemanggali. Memanah ikan sudah sejak lama dilakukan masyarakat kami. Aliran deras yang tidak dalam dan berbatu kurang cocok kalau kita harus menebar jala. Yang ada malah bisa tersangkut. Makanya kita buat alat sederhana ini. Mudah saja. Ini dari batang bambu yang pohonnya banyak tumbuh di sekitar rumah. Aku suka sekali berburu ikan bersama teman dan pamanku. Apalagi dengan cara memanah seperti ini menjadi tambah seru. Kegiatan memanah melatih kita untuk berkonsentrasi. Jadi belajar untuk lebih fokus. Selain bagus untuk otot, juga melatih keseimbangan badan serta kesabaran.